Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali sehat walafiah. Kita sudah membahas banyak hal dari surat Yusuf sampai ayat yang ke-24 kita bahas, insya Allah Nah, sekarang kita akan masuk ayat 25. Tetapi sebelum kita bahas ayat 25, kita ulangi sedikit dan kita tambahkan beberapa hal yang kemarin belum saya sampaikan. Kita mundur sedikit ya, biar uh, kisah ini nyambung. Yaitu saat saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mendatangi ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam untuk membuat berita dusta ya membuat pengakuan palsu bahwasannya mereka uh, tidak membuang Nabi Yusuf alaihissalam tetapi Nabi Yusuf dimakan oleh serigala ya Nabi Yusuf dimakan oleh serigala kemudian saat itu Nabi Yakub alaihissalam akhirnya menerima pengakuan mereka secara zahir meskipun secara batiniah dengan ilmu zahir yang dimiliki dan ilmu batin yang dimiliki Nabi Yakub alaihissalam mengerti bahwasannya anak-anaknya lagi mendustainya ya anak-anaknya lagi mendustainya tetapi ada yang menarik Nabi Yakub alaihissalam kalau kita eh, baca di ayat tersebut ya Nabi Yakub mengatakan di sini Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma ayat 18. Nah, saya akan memilih bersikap sabar yang baik dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ya, terhadap apa yang kamu jelaskan. Nabi Yakub alaihissalam meskipun tahu anak-anaknya dusta, ya anak-anaknya mendustainya, tapi Nabi Yakub tidak mengatakan kalian telah mendustai aku. Kalian telah berbohong kepadaku ayahmu. Tidak mengatakan kalian berdusta kepadaku, tetapi hanya mengatakan Allah Maha mengetahui kebenaran apa yang kalian ucapkan. Alamat sifun apa yang kalian ceritakan. Ini diantara mufasir menjelaskan bagaimana hati-hatinya Nabi Yakub alaihissalam agar anak-anaknya ini tidak mendapat sesuatu yang buruk ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika seorang ayah mengatakan, kamu membohongi aku dengan marah, dan ini bohong kepada Nabi dan ayahnya sekaligus, kemudian dibenarkan oleh ayahnya, maka anak itu dalam keadaan yang berbahaya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yakub alaihissalam memilih kalimat yang tepat, ya, kalimat yang tepat, kalimat yang indah, kalimat yang tidak berakibat buruk kepada anak. Jadi, kalimat yang tepat, kalimat yang indah, kalimat yang tidak berakibat buruk pada anak. Meskipun di kalimat tersebut, beliau sedikit memberikan tanda-tanda, uh, ya, memberikan sinyal itu, sinyal Allah, ya, mengerti loh apa yang kalian ceritakan itu kebenarannya. Allah ngerti itu, tapi beliau tidak mengatakan, "Kalian dusta kepadaku." Nah, ini pelajaran buat kita semua, orang tua, hati-hati ketika berbicara kepada anak, karena... Al-bala muwakkalun bil mantik. Bencana itu kebanyakan timbul karena ucapan-ucapan. Ya, karena ucapan manusia itu sendiri. Karena itu ikhwani rahimakumullah kepada anak ngomong yang baik-baik saja. Meskipun kelihatan perilakunya ini tidak benar, tidak baik. Kalimat yang muncul dari orang tua itu harus yang positif. Ya kalimatnya positif sehingga tidak menimbulkan amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tambahan pelajaran dari yang kemarin belum kita bahas. Kemudian Uh, berapa lama Nabi Yusuf alaihissalam setelah itu di dalam sumur? Maka ahli tafsir mengatakan Nabi Yusuf di dalam sumur kurang lebih selama tiga hari, menurut pendapat yang sahih selama tiga hari di dalam sumur. Kemudian sudah jadi nabi belum? Para ulama mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam sudah jadi nabi, walaupun itu tempat uh, Maholul Khilaf beda pendapat ulama mengatakan sejak kecil Nabi Yusuf sudah jadi nabi, yaitu ya sejak uh, di dalam sumur itu sudah menjadi menjadi nabi. Nabi sudah, tapi belum jadi rasul. Ada pula yang mengatakan jadi nabinya setelah pindah ke Mesir. Dari sumur dipindah ke Mesir, ya, dijual sebagai budak, masuk istana, disitulah proses jadi nabi. Ada pula yang mengatakan sejak mendapatkan mimpi. Walhasil, intinya Nabi Yusuf alaihissalam itu kenabiannya sudah Uh, sejak awal uh, dan beliau mendapatkan kemuliaan itu karena memang orang-orang yang pilihan. Ar Arti uh, mukhlasin diantaranya hamba Allah yang mukhlas diikhlaskan adalah hamba Allah pilihan yang mendapatkan karunia itu uh, karena Allah yang memilih, Allah yang memberi, ya Allah yang memberi, Allah yang melindungi, Allah yang menjaga dan mukhlas ini didapat. Karena memang orangnya berjuang untuk mendapatkannya. Orangnya minal muhsinin. Orangnya berjuang terus baik, maka dia diberi oleh Allah Ta'ala perlindungan, dijadikan amal-amalnya ikhlas, dia dipilih dari sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai akhirnya, walamma balagha asyuddahu, ayat yang ke-22, ini kita masih bicara yang kemarin, ayat 22, ketika Nabi Yusuf alaihissalam sampai usia dewasa yang matang, Berapa usianya itu, maka khilaf ulama ada mengatakan masuk usia balik, ada mengatakan usianya 20 tahun, ada mengatakan umurnya 33 tahun, ada mengatakan 30 tahun. Nah, intinya enggak ada kepastian umur berapa tahun saat itu, tetapi yang jelas di antara usia balik sampai 33 tahun, usia uh, awal dewasa sampai matangnya betul, yaitu umur 33 tahun. Ya, itulah saat Nabi Yusuf alaihissalam diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala hukmah wa ilma Nah, hukmah wa ilmah ini uh, hikmah dan ilmu. hikmah artinya kenab, kenabian di situ. Hikmah artinya kemampuan untuk menetapkan hukum mana yang salah, mana yang benar. Ya, hikmah artinya penerapan ilmu ya atau buah dari ilmu itu sendiri dan juga diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan semua derajat tadi ilmu, hikmah, kenabian karena beliau berbuat baik dalam kasus ini beliau mampu ridho ya bersabar dan ridho. Lanjutnya sekarang ayat 23. Barawadat hulati huwa fi baitiha an nafsih. Nah, istrinya pembesar Mesir, tuannya Nabi Yusuf alaihissalam, majikannya, istrinya jatuh cinta, yaitu Zulekho, menurut riwayat yang kuat, namanya Zulekho, Zuleha jatuh cinta kemudian, setelah sekian nama, ya, sekian nama Zuleha untuk menahan gejolak di dalam dirinya. Lama-lama enggak -lama mampu juga. Nah, ini perlu kita uh, garis bawahi. Jadi, Zuleha ini bukan sembarang wanita, wanita yang uh, terhormat, ya, wanita yang sangat-sangat terhormat, istri pembesar, istri menteri cerdas, dan punya kehormatan, punya harga diri. Jadi, bukan wanita buruk, bukan wanita yang. Uh, apa ya wanita yang suka bermain laki-laki walaupun suaminya punya uh, ke, kekurangan secara biologis tapi Zuleha termasuk orang yang afifah mampu menahan menahan dirinya tetapi ketika menghadapi nabi Yusuf alaihissalam beda kasus semua kekuatannya digunakan untuk melawan ya melawan gejolak di dirinya gak mampu Zuleha sampai akhirnya suatu hari Zuleha ber ...kehendak menetapkan hari ini Yusuf harus melayani nafsu saya. Ya Yusuf harus melayani nafsu saya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dipanggil ke kamarnya Zulekha... ...karena sebagai pelayan untuk mengantarkan sesuatu. Disitulah Zulekha menggoda, merayu Nabi Yusuf alaihissalam... ...dengan berbagai macam rayuan yang di bisa dilakukan seorang wanita... ...yang cantik jelita dengan segala kekayaan yang dimiliki, dengan segala fasilitas yang ada, merayu Nabi Yusuf sejadi-jadinya. Tetapi Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala walaqad hammat bihi wa hamma biha walaqad hammah bih walaqad hammat bih Zulaikha telah uh, berkeinginan kuat kepada Nabi Yusuf alaihissalam wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih tetapi Nabi Yusuf melihat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Yusuf tidak ya tidak punya keinginan atau kehendak kepada Zulaikha dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat wahamma biha menunjukkan uh, Nabi Yusuf itu pria yang normal. Pria yang normal artinya kalau tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kalau memang aturan mengizinkan, aturan membolehkan, maka Nabi Yusuf juga sebagai pria yang lainnya akan mau sama Zulekho yang cantik jelita cerdas terhormat dan lain sebagainya tetapi karena ini istrinya orang dan tuannya baik sama beliau ya dan Allah ta'ala itu punya hukum yang yang jelas orang tidak boleh berzina dan lain sebagainya maka Nabi Yusuf Alaihissalam uh, tidak punya keinginan jadi beliau hanya profesional menjalankan tugas sebagai pelayan nah sekarang ayat yang ke-25. Ini sekarang kita mulai masuk kajian hari ini insyaallah. Ya, sambil kalau punya uh, lagi dekat dengan Al-Qur'an terjemahan dibuka biar kita lebih enak ngajinya. Ayat 25 uh, coba kita perhatikan bersama-sama. Wastabaqal bab. Ya, wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayus au adzabun alim. Ya ini ayat 25 ya. Coba kita bahas satu persatu. Wastabaqal bab. Keduanya berlomba menuju pintu. Jadi semua pintu ditutup. Menurut beberapa mufasir jumlah pintunya ada tujuh. Ada tujuh pintu. Ada satu pintu utama. Ya, ada satu pintu utama kalau ini dibuka maka keluar dari kamar. Wasda bab keduanya berlari berlomba menuju pintu maksudnya berlomba ini cepat-cepatan ya cepat-cepatan mau lari keluar dari kamar dan dikatakan Zulekho juga ikut dalam perlombaan itu artinya Zulekhof larinya juga kenceng ngejar ada perbedaan di sini yang satu lari meninggalkan yang satu lari ngejar. Ini kalau terjadi sama kita kira-kira uh, sama-sama lari ke pintu gitu ya. Sama-sama lari ke pintu kalau kita lari meninggalkan atau memang lari bersenang-senang. Makanya kita lihat Nabi Yusuf AS ini luar biasa. Ya luar biasa, wanita cantik, istri menteri, terhormat, cerdas, ngejar beliau, beliau lari. Oh kita kadang kena gambar yang nggak jelas, kena sinetron saja lihat artis, iya dipelototin tuh, wah oh, cantiknya gitu, bukan ditinggalkan dipelototin Padahal nggak deketin tuh, itu yang di TV nggak deketin kita, kitanya yang deketin dengan pandangan kita dengan hati kita. Di jalan orang lewat, shhh. orang lewat di jalan, bukannya kita memalingkan pandangan dengan pandangan, padahal orang yang nggak lihat kita, orang nggak ngejar kita, kita yang ngejar orang tersebut dengan pandangan kita. Kejar terus. Jadi <tuh> beda sekali antara kita dengan hamba-hamba Allah yang soleh, apalagi dengan ambia wal mursalin. Makanya kita harus betul-betul beradab dengan adab yang setinggi-tingginya kepada para ambia wal mursalin. Nabi Yusuf alaihissalam lari meninggalkan Zuleha dan larinya cepat. Hasilnya apa? Nabi Yusuf berhasil buka pintu, sementara saat itu Zuleha berhasil mengajar Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Zulehok sungguh-sungguh itu pengen sama Nabi Yusuf. Buktinya, laki-laki muda lari, dikejar sama dia yang lebih tua, kepegang. cek kepegang, tarik keras, sini. Nabi Yusuf juga megang pintu, buka pintunya, Nabi Yusuf keluar. Begitu dibuka, di depan situ ternyata ada suaminya Zulehok, lagi dengan sepupunya, duduk berdua. Maka langsung Zulehok melepaskan pegangannya dan situlah Zulehok sebagai wanita yang cerdas ya wanita yang cerdas wanita terhormat tidak mau dikatakan mengejar-ngejar budaknya pelayannya tidak mau dan tidak mau namanya jatuh di hadapan suaminya dan juga khawatir karena suaminya adalah seorang menteri yang kalau marah ya bisa membunuhnya ya atau bisa memenjarakannya bisa melukainya kekuasaan ada di tangannya makanya saat itulah segera uh, Zulekho berkata, Qalat ma aroda bi ahlika su'an illa ayus alim. Ini ucapan orang yang cinta ya. Jadi Zulekho itu sangat cinta pada Nabi Yusuf AS. Dan tahu ke kemampuan suaminya seperti apa kalau marah, ini pasti yang mau mengajak zina istrinya akan dibunuh. Yang mengajak zina istrinya akan di, akan dibunuh. Makanya segera Zulekho mengatakan, Wahai suamiku, apa kira-kira balasan yang akan kamu berikan kepada seseorang yang berniat buruk ya kepada istrimu yang pengen uh, menodai istrimu nih balasannya enaknya apa balasannya yang paling enak kata Zuleho yang paling tepat kata Zuleho dia di penjara atau diseksa pedih yaitu dengan dihukum cambuk penjara atau hukum cambuk nah, ini menarik jadi Zulekhok walaupun dia pengen mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam, artinya mencemarkan nama baiknya, kemudian menjadikan dia sebagai yang terfitnah ya, yang bersalah, tapi Zulekho tidak mau Nabi Yusuf dibunuh. Zulekhok pengen Nabi Yusuf hidup. Zulekhok masih pengen ya bertemu kekasihnya. Zulekhok masih pengen bisa dekat dengan Nabi Yusuf alaihissalam suatu saat uh, pengen bisa ketemu lagi karena di penjara nanti bisa bebas. Hukum cambuk selesai nanti bisa ketemu lagi. Ini cintanya Zulehok tuh nggak hilang ya ketika dia dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan terjepit, terpepet gitu ya. Ini ketemu suaminya itu yang mau di fitnah masih dilindungi. Nah itulah cinta. Ya, itu itulah cinta. Jadi orang kalau cinta beneran tuh walaupun dia mencelakai masih mikirkan keselamatannya itu. Enggak iso gitu ya. Ya bisa saya celakakan orang ini karena saya cinta kepadanya. Nah ini cinta Zuleho ini ya, jarang wanita punya nih. Cari istri seperti Zuleho itu susah. Biasanya istri kalau udah terjepit, kepepet, marah gitu. Masya Allah, lupa sama suaminya nih. Cacian, makian, hinaan, bahkan doanya kadang ngeri. Semoga kamu ketabrak, Masya Allah. Na'udzubillah min dalik. Ada loh yang gak semua seperti itu. Ya mayoritas baik-baik. Ini yang yang ngaku-ngaku cinta, kadang memang nggak cinta. Maka cinta itu terbukti ketika dipepet, dihajar ya, tapi tetap dia memikirkan kekasihnya. Inilah cinta. Zuleho saat itu terjepit kepepet dan mengatur siasat segera. Ini Yusuf harus dipersalahkan nih, jangan saya dipersalahkan. Kalau saya salah, maka imbasnya besar nih. Nama suami saya akan rusak. Ya, posisinya juga akan terancam. Posisinya akan ter terancam banyak banyak kerugian ini. Tapi kalau Yusuf budak dia, dia pelayan. Ini udah mulai bicara politik ini. Zulekho berbicara politik mulai timbang-timbang A sampai Z dalam hitungan detik. Ya dalam hitungan detik. Ini bukti kecerdasan, kehandalan dan keterampilan Zulehok sebagai istri seorang menteri ya, yang cerdas. Lanjutkan. Uh, tetapi masih di ayat yang uh, sama illa ayus jana wa alim Zuleha mengajukan hukuman yang terberat di penjara. Ya, kalau tidak di penjara ya siksa yang pedih, dihukum, cam, dihukum jambu. dihukum cambuk. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap suami ketika melihat istrinya bersama seorang pria di depan matanya ada tanda-tanda perbuatan yang tidak senonoh. Jelas tampak depan mata ini sudah ada tanda-tandanya nih. Tanda-tanda perbuatan yang tidak senonoh ini. Dari penampilan istrinya itu tahu nih suami. Tapi istrinya mengelak. Apa yang akan dilakukan sang suami? Apakah percaya kepada istrinya? Apakah lebih percaya pada pembantunya, pelayannya? Atau marah-marah, emosi dan sebagainya? Kita lihat di ayat yang berikutnya. Ayat 26. Yaitu di ayat 26. Dikatakan oleh Allah Ta'ala. Qala an nafsi wa syahidun min ahliha.

Nabi Yusuf difitnah. Ya, Nabi Yusuf difitnah. Seseorang yang difitnah, eh, maka dia berhak membela diri. Dia berhak membela diri. Kalau bahasa kita, klarifikasi. Ya, klarifikasi. Setelah klarifikasi, hasilnya kok tetap tidak dipercaya, ya, sudah pasrah. Tapi klarifikasi ini dilakukan untuk meluruskan apa namanya berita yang tidak, tidak benar, ya, tanpa eh, menambah-nambahi fakta. Jangan lebih, akhirnya juga jadi pemfitnah juga, jadi harus sesuai fakta. Maka, kalimat yang disampaikan Nabi Yusuf Alaihissalam singkat: Ya rawadat ini an sih, dia yang menggoda saya selesai, ndak pakai cerita, dia menggoda saya, saya disuruh ngambilin minuman, kemudian pintunya ditutup semua. Terus begini, begini, begini cerita A sampai Z, nggak dilakukan sama Nabi Yusuf Alaihissalam." Nah inilah orang yang yang tidak bersalah dan tidak takut dipersalahkan. Orang yang tidak bersalah dan tidak takut dipersalahkan karena di sisi Allah tahu saya benar. Ya saya saya benar saya enggak salah tapi saya wajib menjelaskan ini. Penjelasannya sesuai fakta saja. Saya dituduh menodai, maka Nabi Yusuf menjawab, saya tidak melakukan itu, ya dia yang menggoda saya. Hiya rawadatni an nafsi. Uh, ayat 26 ayat 26 qala hiya rawadatni ahliha maka pembesar ini kemudian menimbang ada yang satu ngomong nih Yusuf goda saya Yusuf mengatakan Zulehok goda saya antara dua orang ini mana yang benar ternyata suaminya tidak langsung memutuskan a benar atau b benar atau membela istrinya atau membela Yusuf tidak tetapi tanya kepada pakar tanya pada ahlinya tanya sama orang yang bijaksana. inilah pria, mi ini gentleman, pria, rijal, ya ini betul-betul lelaki. lelaki itu bukan orang yang yang mengandalkan nafsunya, bukan orang yang mengandalkan rasanya, tetapi orang yang menimbang sesuatu dengan dengan semua yang bisa digunakan untuk menimbang, ya alat-alat ukur yang ter, yang bisa digunakan untuk mengukur dengan akalnya dengan bukti-bukti yang ada, kemudian dia nanya kepada ahlinya baru dia buat keputusan. Inilah uh, kehebatan sang menteri. Jadi uh, dalam kasus ini tampak sekali bahwasannya menterinya Mesir itu betul-betul orang hebat. Menterinya betul-betul orang yang bijaksana, bukan sekedar orang pandai tapi juga bijak. Karena orang pandai itu banyak, tapi tidak tidak banyak orang pandai yang bijak. Ya tidak banyak orang pandai yang yang bijak. Orang bijak itu orang yang tidak mengukur dengan satu variabel. Dengan satu variabel terus diputuskan hukuman, tidak seperti itu. Tapi orang bijak itu orang yang menimbang banyak variabel. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Beliau pengen pintu Ka'bah itu dibuat jadi dua arah. Ada pintu masuk, pintu keluar. Itu yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diceritakan dalam hadis. Tetapi itu tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sembari beliau berkata kepada istrinya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi kaummu ini baru masuk Islamnya. Ya, kaummu baru masuk Islam. Nabi Muhammad SAW melihat kalau beliau buat perubahan pada Ka'bah akan menimbulkan polemik di masyarakat. Walaupun beliau rasul, walaupun beliau nabi, walaupun umatnya mencintai beliau. Walaupun umatnya mencintai beliau, nanti ini timbulkan polemik besar ini. Sementara nambah pintu Ka'bah satu, enggak urgent. Bukan suatu yang harus saat ini, masih bisa nanti. Maka Nabi Muhammad SAW menunda keinginannya tersebut. Inilah manusia yang bijak sallallahu alaihi wa sallam. Menimbang banyak variabel ya. Sebagai alat untuk me mengambil keputusan yang benar. Karena itu ikhwani di zaman yang seperti ini, jadilah kita manusia yang bijak. Jangan hanya menimbang satu variabel, kemudian kita menghukumi dan menghakimi, tetapi kita timbang banyak hal biar kita bisa menjadi manusia yang bijak dalam setiap langkah kita. Nah, saat itulah Suami e, Zulehok nanya sama e, keluarganya sang istri Syahidun min ahliha Karena kalau yang menjadi saksi itu adalah dari keluarganya suami Ya keluarganya suami pada umumnya membela sang suami oh, Emang istrimu gak benar itu Tapi kalau keluarganya istri umumnya itu lebih condong membela sang istri Makanya saat itulah pembesar Mesir ini menteri ini nanya pada keluarga istrinya Ya, yang memang ahli, maaf, pakar, orangnya pinter, orangnya bijak Dari semua e, di keluarga itu kan ada orang yang dikenal bijak gitu ya Siapa orang itu, itu yang diajak bicara Menurut tafsir ini ada satu orang bijak Walaupun di tafsir yang lain banyak perbedaan Kalau saya lebih cenderung ini ada orang yang bijak, pakar Maka saat itulah dijawab oleh sang pakar Begini saja kamu cek alat bukti yang ada alat bukti yang ada yang tampak itu baju, bajunya Yusuf. Coba cek bajunya Yusuf. Nah sebelumnya nih sang suami nggak sempat lihat nih kondisi bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Kayak yang yang dilihat langsung istrinya, terus ada Nabi Yusuf kelihatan istrinya, istrinya tiba-tiba berkata membela diri. Nabi Yusuf pun membela diri, maka beliau segera menganggap ini urgent, cari orang yang bisa diajak bicara dan dipilih orang yang tepat. Makanya kita kalau mau ngomong tentang masalah keluarga, pilih orang yang tepat. Jangan mau bicarakan tentang istri sama orang yang pro sama kita. Orang yang belain kita terus. Nggak bisa itu. Nanti istri apa isinya akan jelek-jelekan istri kita. Akan dukung kita, benarkan kita. Betul-betul orang yang bisa diajak musyawarah di tengah-tengah. Gimana ya ini begini, ini begini. Bagusnya gimana ya. tanya orang yang tidak ke kanan, tidak ke kiri. Orang yang betul-betul pedomannya Al-Quran wa Sunnah. Ya pedomannya ilmu, dari Allah Taala dan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijawab kalau pakaiannya Yusuf Alaihissalam dia itu robek, ya robeknya di bagian depan, maka istrimu benar bahwasanya Yusuf itu tidak bersalah. Bahwasanya Yusuf itu bersalah, Yusuf ber berdusta. Ini kalau kita baca ya, dan jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Cek saja bajunya, kalau yang robek di depan ya ini berarti kan saling berhadapan, ya saling berhadapan. Kemudian ya wajar, ya ini apa tarik tarian gitu, robek di depan. Tapi kalau yang robek di belakang berarti Yusuf berusaha lari. Kalau Yusuf berusaha lari ditarik sobek berarti memang istrimu yang mau. Ya Yusuf yang nggak mau Yusufnya lari. Cek saja bajunya. Simple. Jadi Islam itu mengajarkan semua terukur dengan variabel yang benar. Tidak bisa kita cuman dengan kelihatannya. Mungkin ya kecuali kalau ada tanda-tanda fisik. Ya ada tanda-tanda fisik yang jelas. Oh, mungkin dia itu sakit tipes. Mungkin dia sakit tipes. Gak bisa mungkin sakit tipes. Dokter mau menentukan orang sakit tipes, yaitu diukur. Oh, suhu badannya sekian. Ada variabelnya. Ya, variabelnya jelas, baru dianggap ini sakit ya. Kalau variabelnya nggak jelas, ya nggak bisa disebut penyakit atau A sampai Z. Ya, tidak bisa. Variabelnya harus jelas. Ada tanda-tanda yang tampak nyata. Nah, makanya ketika Nabi Sosa mencontohkan, larilah kamu dari uh, judam, kusta, uh, seperti larimu dari harimau. Variabelnya jelas. Judam itu ada tanda-tanda fisiknya, sakitnya ada tanda-tandanya. Maka seru lari dari orang yang punya penyakit, seperti larinya, kamu lihat harimau, lari kamu. Harimau kelihatan berbahayanya, kamu lari. Kemudian ini kusta tampak penyakitnya, kamu lari. Apple to apple, kata orang. Kalau membuat per perbandingan. Yang sama, yang serupa, yang semisal. Begitu pula, Uh, orang bijak di zaman Nabi Yusuf alaihissalam di kerajaan Mesir itu suruh ngecek saja bajunya. Robeknya di mana? Akhirnya ikhwani terbukti kalau robeknya di belakang. Begitu melihat robeknya itu di belakang, kal maka berkatalah sang suami, innahu min kaidikunna inna kunna azim. Nah, sang suami langsung ngomong sama istrinya, ini ya peristiwa ini kejadian ini sebetulnya adalah tipu daya kalian eh, tipu daya kalian bukan tipu dayamu bukan min kaiduki keidu, uh, tipu dayamu perempuan enggak tapi kaidakunna kalian perempuan dengan bentuk jamak ya tipu daya kalian kaum wanita artinya walaupun marah ini masih masih apa ya tidak mempersalahkan istrinya dengan 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 hujatan memang kamu perempuan jelek jahat gitu ya perempuan nggak bener gitu tapi e, lebih ke umum kalian perempuan itu tipu dayanya seperti itu dan inna keidak inna kaidakun, inna azim dan sesungguhnya tipu daya kalian agung Ini sang suami mengatakan tipu daya kalian perempuan itu agung dibahas oleh para ulama e, menarik karena di ayat ini Allah Ta'ala mengutip kalimat Jadi wahyunya Allah ini menceritakan dengan kalimat Inna azim Sesungguhnya tipu daya kalian kaum wanita azim Azim loh ya Agung Sementara di ayat yang lain Allah mengatakan uh, Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, loif Tipu daya wanita azim Agung, besar, hebat, luar biasa tipu daya setan kata Allah lemah. Setan ini tipu dayanya lemah loh. Kalau perempuan tipu dayanya luar luar biasa. Makanya setan paham. Karena setan paham tipu dayanya lemah. Setan itu kerap kali, sering kali menggunakan wanita untuk menipu manusia. Jadi wanita ini dipakai oleh setan untuk menipu kaum kaum pria. Tentunya wanita-wanita yang gak beriman, wanita-wanita yang lemah iman, ya itu yang dipakai oleh oleh seton. Beda dengan wanita yang solihah. Wanita yang solihah uh, menjadi wanita yang bisa mengalahkan banyak pria. Jadi hebat. Di satu sisi uh, punya uh, kemampuan yang luar biasa yang bisa dijadikan alat oleh seton untuk menipu banyak pria dan banyak orang lain. Tetapi wanita ini kalau sudah solihah, dia akan mengalahkan banyak pria. Seperti Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Ya, Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Kemudian juga seperti Sayyidah Rabi al-Adawiyah radhiyallanha. Juga seperti istri-istri Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Yang dapat salam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi, bukan Rasul. Dapat salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Nah, kemudian sang suami yang bijak ini bersikap bagaimana ketika melihat rumah tangganya ada pria nyata-nyata digoda oleh istrinya. Istrinya nakal, goda pria ini. Apa langsung dibubarkan rumah tangganya? Apa langsung dia pergi ke pengadilan, terus istrinya dibuang? Apa langsung dia ambil palu, istrinya dipukuli sampai mati, akhirnya jadi kasus pembunuhan, Alhamdulillah Mindalik? Apa langsung dia tampar istrinya? Kurang ajar kamu, pendusta, plok, seperti itu. Main tangan, apakah itu yang dilakukan oleh sang suami yang cerdas dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Sang suami sangat bijak menyelesaikan masalah proporsional. Ini masalahnya istri saya lale, istri saya lupa ya dan ini baru terjadi sekali di hadapan saya. Saya nggak pernah tahu seperti ini maka saya akan nasihatin dia. Masalahnya apa? Akan menodai Yusuf, goda Yusuf. Ini aib di rumah tangga saya, aibnya nggak boleh tersebar nih. Jadi ada dua, dua masalah, satu istri saya salah, yang kedua ini aib istri saya, itu juga aib saya. Aib istri saya, juga aib saya. Beritahu kalau sampai tersebar, nama saya juga rusak, saya nggak bisa jaga istri saya. Berarti saya lemah. Sampai istri saya menginginkan orang lain. Saya yang akan kelihatan bodohnya. Saya akan kelihatan gak cakepnya, saya akan kelihatan lemahnya. Sementara istri saya juga akan kelihatan nih, istri yang terhormat, seorang wanita yang terhormat. Kenapa bisa tergoda oleh seorang pelayan, seorang budak? Nanti tercemar nama baik istri saya. Tidak boleh terjadi. Maka suaminya berkata, Yusufu a'rid anhada. Masalah terbesar ini kalau sampai aib tersebar. Kalau sampai aib tersebar banyak dosa nanti. Ya, terjadi pergunjingan, ribah, namimah, ya aib akan uh, yang di, yang dipermalukan ini susah untuk untuk bangkit lagi. Itu akan su susah. Kalau udah dihancurkan harga dirinya mau bangkit lagi susah. Makanya oleh sang suami segera diselesaikan masalah ini. Yusufu arid an hadha. Yusuf, tolong kamu jangan bicara lagi tentang masalah ini pada siapapun. Ya tutup aib istri saya aridan hadza. Sudah, lupakan masalah ini, jangan ngomong ke siapapun, jangan ceritakan pada siapapun perlakuan istri saya kepadamu. Selesai. Keep silent, tutup mulut. Itu yang diminta oleh uh, menteri tersebut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian apa yang dilakukan kepada istrinya? Beliau berkata, "Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in." "Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in." Hendaknya kamu segera istighfar, minta ampun ya, karena sungguhnya engkau telah Berbuat dosa, kamu termasuk kepada orang-orang yang bersalah. Ya, inilah orang yang bijak. Nah, ini banyak suami nggak bisa seperti ini. Jadi, ketika lihat istrinya salah sama Allah Ta'ala, itu dia tidak membuat istrinya kembali kepada Allah, tapi dia justru marah, memuaskan hawa nafsunya, emosinya, egonya, memaki, menghajar, mencela, mencaci, dan lain sebagainya. Tetapi bukan karena Allah, bukan karena Allah, tetapi karena nafsunya sendiri, karena egonya, karena hawanya, bukan karena Allah, sehingga dia tidak pernah ngajak istrinya istighfar. "Kamu tobat, kamu ayo segera minta ampun sama Allah, kamu sholat, nangis, kamu ini, ini, kamu salah. Saya khawatir kamu dapat marah dari Allah, saya khawatir kamu akan dapat murka dari Allah, saya khawatir kamu masuk neraka, cepat istriku bertobat sama Allah." Bukan itu yang dilakukan, tapi yang dilakukan nih, kadang kita pria lupa posisinya sama sebetulnya sama-sama lupa yang ini lupa dengan berbuat gak bener ya kita lupa juga dengan melupakan Allah dalam kasus yang seperti itu mengandalkan ego kurang ajar kamu ya kamu gak menghargai saya ya kamu udah gak cinta lagi sama saya ya kamu 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 saya kamu saya kamu saya kamu saya kamu saya kamu saya, kamu, saya, kamu, saya. lantas di mana Allah subhanahu wa taala Allahnya ditaruh di mana kita nggak pernah menyelesaikan masalah kalau seperti itu. Justru itu masalah. Makanya nggak selesai-selesai, nggak pernah menyelesaikan masalah, justru itu masalah lagi. Kamu lupa sama Allah, nggak paham. Diuji seperti itu mestinya kamu berdua ingat sama Allah Ta'ala. Tapi kamu nggak ingat sama Allah, justru kamu mengumbar ego, nafsu, dan lain sebagainya. Marahnya harus di jalan Allah. Ya marahnya harus di jalan Allah dengan cara mengajak bertobat. Ya dengan cara mengajak ber bertobat. Ikhwanirrahimakumullah. Ini sikap yang luar biasa ya. ndak gampang loh. Nah inilah pria, pria itu yang bisa uh, menahan uh, egonya, menahan uh, marahnya, dan hanya marah terukur sesuai syariat, ya terukur sesuai syariat dan berbicara benar sesuai fakta, tidak ya, melebih-lebihkan. Begitu indah surat Yusuf ini menceritakan uh, problematika rumah tangga yang terjadi dan mungkin sekarang ada pula yang mengalami yang semisal semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalau ada yang mengalami segera diberi oleh Allah taala uh, perbaikan dan kebaikan sehingga rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah amin